الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإيمان والإسلام والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Yang berbahagia dikasihi Al-Fadhil Ustaz Haji Azizi selaku Tuan Imam kita pada malam ini, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Guru, para Asatizah, Ketua-Ketua serta pemimpin-pemimpin masyarakat, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin serta hadirat, juga anak-anak kita yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah di kesempatan yang penuh dengan keberkatan ini kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menganugerahkan untuk kita nikmat umur. Umur adalah merupakan anugerah Allah. Tinggal bagaimana cara manusia mengisinya. Umur adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tinggal bagaimana cara manusia mengisinya. Jadi saya katakan tadi, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menganugerahkan umur untuk kita. Dengan nikmat umur ini, maka pada hari ini kita dapat bertemu lagi. Kalau Allah taala ambil umur kita, maknanya kita mati. Maka saya pun tak dapat sampai ke sini sebab mati. Tuan-tuan dan perempuan pun tak dapat sampai ke Masjid Ar-Ridwan ini kerana kita mati. Tapi Allah Ta'ala masih lagi menganugerahkan nikmat umur. Baru-baru ini saya datang bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebulan telah berlalu. Tiba-tiba hari ini kita bertemu lagi pada tanggal 20 Syawal 1438 Hijrah. Begitulah cepat dan pantasnya masa berlalu meninggalkan kita. Kita terasa baru saja kita sambut Ramadan, tiba-tiba Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Berapa hari lah? Sedap tak sedap 20 hari lah. Hari ini 20 Syawal. Dah masuk bulan haji 20 hari lah. Dah masuk Ashurul Hajj, bulan-bulan haji 20 hari lah. Kenapa Ustaz kata kita masuk bulan haji 20 hari lah? Bulan haji bermula daripada 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Itu dia panggil Ashurul Hajj, boleh niat haji dalam sempadan masa 70 hari. 20 hari telah berlalu, tinggal 50 hari saja lagi nak raya Allah. Raya apa? Aidil Adha. 50 hari saja lagi nak raya pula. Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha
naqsun minal ajal. Inna sesungguhnya kita semua. Na itu dengan dhamir ganti nama menunjukkan kita semua. Inna sesungguhnya kita semua. Lanafrahu bil ayyami naqta'aha. Asyik bergembira, berseronok, bersukaria dengan apa? Bil ayyami naqta'aha, dengan hari-hari yang telah kita lalui. Penuhnya pasari-sari, pasari-sari, habis minggu. Lepas minggu, seminggu, lepas minggu, seminggu, habis sebulan. Lepas bulan, bulan, lepas bulan, bulan, habis tahun. Bulan Syawal dah. Lepas tu Zulkaedah, Zulhijjah. Habis tahun, masuk awal Muharram pula. Kita asyik bergembira. Bila ayam minak ta'uha, dengan hari-hari yang kita lalui. Ingat, wa kullu yawmin, waw di situ dia panggil waw wal-hal, wal-hal, sedangkan kullu yawmin madha, setiap hari yang telah berlalu itu naqsun minal ajali, menunjukkan ajal kita sudah kian hampir. Sama ada orang yang telah tua, sama ada orang dewasa, sama ada orang muda, sama ada orang remaja, maka kita sedang kian hampir dengan ajal kita. Maka saya nak peringat balik apa yang telah saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lalu. Jangan tertipu dengan nikmat muda, kerana syarat kematian tidak semestinya itu dia. Tadi kita dah berkongsi dengan keluarga kita, di bagi kita yang tak dapat hadir ke masjid ini, mereka pergi kuliah di tempat-tempat yang lain. Jangan tertipu dengan usia muda, kerana syarat kematian tidak semestinya tua. Orang tua ramai lagi yang belum mati, tiba-tiba orang muda mati dulu. Orang muda mati umur 30 dengan kita. Anak kita baru pulang universiti, baru dapat kerja, baru dapat gaji bulan pertama, mati. Kita yang besar 20 tahun dah tak mati-mati lagi. Jangan tertipu dengan usia muda, kerana syarat kematian tidak semestinya tua. Dan jangan tertipu dengan nikmat sihat, kerana syarat kematian tidak semestinya sakit. Kita sihat, sihat, alhamdulillah. Sakit sikit-sikit itu kira sihat. Boleh main masjid lagi, alhamdulillah. Boleh pergi rumah terbuka lagi, alhamdulillah. Boleh buat rumah terbuka lagi, alhamdulillah. Sihat. Lemang boleh makan lagi, ketupat boleh makan lagi, rendang boleh makan lagi, cendol boleh makan lagi. Apa orang hidang di rumah terbuka, semua kita boleh makan lagi. Sihat tak? Sihat. Jangan tertipu dengan nikmat sihat, kerana syarat kematian tidak semestinya sakit. Kadang-kadang kita tengok orang tu duduk pergi berulang adik ke masjid, duduk teman orang sakit. Teman siapa? Teman pak dia sakit. Ayah dia ataupun bapa dia sakit, terlantar di hospital, di atas katil di hospital 2 bulan dah. Dialah lebih teman pak dia, teman ayah dia di hospital. Pada adat kata pak dia mati, duduk 2 bulan duduk di hospital. Tiba-tiba dengar berita dia yang lebih teman duduk tunggu ayah dia, bapa dia di hospital tu mati dah. Anak tu mati dulu daripada pak dia, tak sakit apa-apa. Masuk bila dia ambil uzu, keluar mai, nampak sejadah elok lah. Pakai baju Melayu, pakai kain berikat, takbiratul ihram, masya Allah. Bayang sujud-sujud mati dalam sujud, masya Allah.
Jadi pada malam ni saya tak mau panjang-panjang sebab sekali lagi kita nak pergi jamuan raya. Masuk waktu Aisyah kita berhenti. Cumanya saya ni duduk atas kerusi tinggi, nampak semua ni depan saya. Pakcik kita nampak, doktor kita nampak, semua saya nampak. Dan wajah-wajah tuan-tuan adalah wajah-wajah ahli-ahli syurga. Alhamdulillah. Senyum sikit. Senyum. Sebab kita tengok dalam hadis, wajah-wajah ahli-ahli syurga adalah wajah-wajah orang yang sentiasa tersenyum. Senyum, tengok kawan belah kanan senyum, tengok kawan belah kiri senyum, balik belakang tengok muka kawan belakang senyum, tengok kawan di depan senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu pada wajah saudara adalah sedekah. Sedekah. Sampai masjid, jumpa kawan kita, dia pun suar tangan, kita pun suar tangan, dia pun ucap salam, kita pun jawab salam, dia senyum, kita senyum, dapat pahala sedekah. Kenapa saya mengatakan saya melihat wajah-wajah tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, hadirin hadirat sekalian sebagai wajah-wajah ahli-ahli syurga? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law adzina Allah lis-samawati wal-ard an yatakallama laqalata bushra liman shama ramadhana bil jannah." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw kama qala. Mari kita baca ramai-ramai hadis itu, ramai-ramai tanda kata kita mengaji malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law adzina Allah ta'ala lis-samawati wal-ardh أن يتكلم لقالت بشرى لمن صام رمضان بالجنة." صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. نبي كتب في حديث لو سكيرنا ataupun jikalau, sekiranya ataupun jikalau azinallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada siapa? Lissamawati wal-ard, kepada tujuh petala langit dan bumi. Lau adzinallahu lis-samawati wal-ardi, sekiranya seandainya jikalau Allah Ta'ala mengizinkan kepada tujuh petala langit dan bumi, ayyatakan lama untuk berbicara, untuk berkata-kata, laqalata, niscaya kedua-duanya, yakni langit dan bumi akan berkata. Niscaya langit dan bumi yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, untuk berkata-kata itu akan berkata busyro, bergembiralah. Untuk siapa? Busyro, bergembiralah, liman shoma ramadhan bil jannah, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan syurga. Semua yang ada dalam masjid kita Ardhidwani pada malam ini Ramadan yang lalu, semua berpuasa. Bukan takat puasa Ramadan saja, bahkan ramai daripada kalangan tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa menyambung lagi dengan puasa 6 hari daripada bulan Syawal.
Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawwal, faka'annama shoma ad-dahra kullah." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, selesai puasa bulan Ramadhan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawwal," kemudian dia ikuti puasa 6 hari daripada bulan Syawal, faka'annama shoma ad-dahra kullah, seolah-olah orang itu telah berpuasa sepanjang tahun. Fadilah, kelebihan, keutamaan puasa 6 dalam bulan Syawal. Mampu tak kita nak puasa setahun 365 hari tak tinggal? Tolak 5 hari yang tak dipuasa, mana 360 hari? Apa dia 5 hari yang tak dipuasa tu Ustaz? Pertama, Idul Fitri, haram berpuasa. Kedua, Idul Adha, tak dipuasa juga. 3, 4, 5, Ayyamut Tashriq, hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Kesemua 5 hari. Nabi kata apa tadi? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, ثم اتبعوا ستا من شوال, kemudian dia ikuti puasa 6 hari daripada bulan Syawal, فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ, seolah-olah orang itu berpuasa sepanjang tahun. Kalau setahun 365 hari, tolak 5 hari tadi, Aidil Fitri, Aidil Adha, 3 hari Ayyamut Tashriq, itu ada 360 hari kita puasa sehari pun tak ingat. Siapa di kalangan kita yang mampu puasa 360 hari tak ingat? Kalau ada pun jarang-jarang. Nadir. Nadir makna sukar sangat nak jumpa. Tetapi boleh dapat ganjaran pahala seperti itu dengan kita puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Saya mengucapkan syabas kepada tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak yang telah menyambung puasa dengan puasa 6 dan selesailah. Alhamdulillah. Jadi Nabi kata tadi, kalau Allah Ta'ala izinkan langit dan bumi untuk berbicara, untuk berkata-kata, untuk bercakap, laqolata, niscaya kedua-duanya langit dan bumi itu akan berkata, busyra, bergembiralah, liman shoma Ramadhana, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadhan, bil jannah, dengan ganjaran syurga. Itulah janji Rasulullah SAW kepada umatnya. Betul kita ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terpilih, dipilih, ditakdirkan Allah menjadi salah seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita berselawat ke atas Nabi kita. Selawat ke atas Nabi kita. Ramai-ramai, terutama kaum muslimin dengan nada suara yang paling merdu yang Allah anugerahkan kepada tuan-tuan sekalian. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu baginda. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara, sesiapa yang berselawat ke atasku dengan hanya sekali selawat, niscaya Allah pula akan berselawat ke atasnya dengan ganjaran pahala 10 kali selawat. Allah selawat ke kita 10 kali selawat, masya Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat sekalian, kita rasa bersyukur sebab diberikan lagi istiqamah. Walaupun lepas Ramadan, tuan-tuan, perempuan, ibu bapa datang juga ke masjid. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ni, kita berkeyakinan bahawa al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu, iman itu yazidu, boleh bertambah. Wayangqus, dan iman kita juga boleh berkurang. Yazidu, wayangqus. Al-imanu, ingat ya lo, yazidu, wayangqus. Iman itu kadang-kadang ia yazid, bertambah. Wayangqus, dan kadang-kadang dia berkurang. Dalam bulan Ramadan baru ni, masya Allah, tahap keimanan kita naik memuncak. Hari-hari tambah. Sampai 10 hari dan malam terakhir Ramadan, iman kita lagi naik memuncak. Sebab bertambahnya iman orang beriman dengan bertambahnya amal-amal soleh. Dalam bulan Ramadan yang lalu, siang hari kita berpuasa. Amal soleh, kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, rakyat jelata, pemimpin-pemimpin, pemimpin-pemimpin besar yang beriman, semua puasa. Iman kita bertambah. Siang hari sebulan bulan Ramadan berpuasa. Dalam waktu yang sama, siang dan malam hari kita memperbanyakkan i'tikaf. Soleh dulu. Pagi, petang, siang dan malam kita dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ana al-layli wa atrafan nahar. Pada waktu malam-malam hari kita baca, siang hari pun kita baca Al-Quran. Tambah ada iman kita. Ada orang dalam bulan Ramadan, tiap-tiap bulan Ramadan dia nak keluar zakat. Zakat perniagaan dia tunggu bulan Ramadan. Zakat simpanan dalam bulan Ramadan. Zakat mah dan perak dalam bulan Ramadan. Sedekah-sedekah dalam bulan Ramadan. Infak dalam bulan Ramadan. Wakaf dalam bulan Ramadan. Jariah dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Jamu orang buka puasa dalam bulan Ramadan. Buat mure dalam bulan Ramadan. Jamu orang makan sahur dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Bertambah dah iman kita? Bertambah. Sebab bertambahnya amal-amal soleh. Tak cukup dengan semayang-semayang fardu. Malam hari kita datang ke masjid. Penuh masjid. Dalam pun penuh. Ruang muslimat pun penuh. Belakang sana pun penuh. Kiri kanan saya pun penuh juga. Ramai kata ramai dalam bulan Ramadan. Ramai. Iman kita bertambah dalam bulan Ramadan. Dengan tarawihnya, dengan witirnya, dengan tazkirahnya, banyak sungguh amalan kita dalam Ramadan.
menyebabkan iman kita yazidu, yazidu wa yazid, bertambah, bertambah dan terus bertambah. Akhirnya dia buat apa? Wa yanqus, dia mula menurun. Bila dia mula menurun, malam baik. Malam? Kalau tuan-tuan main tengok malam raya baru ni, semayang maghrib wasaf di Madinah. Semayang isya sampai belakang tak? Malam raya, tak ada ada. Selalu dia makan-makan buah korma sebiji, bukan tiga biji, sebiji ya. Minum mayang putih segelah, gelah pun gelah kecil tak ni. Terus dia pergi semayang maghrib. Malam raya dia tak semayang awal, dia makan besar. Anak dia hak balik pada Putrajaya, menantu dia hak duduk di Johor Bahru, menantu nombor dua raja doktor hak duduk di Kelantan, balik main nak beraya dengan Pak Muto di Kuala Lumpur. Petang tu saja ayam dekat 10 ekor, udang besar, penuh dan meja. Buka puasa malam tu, lemang pun ada lah, ketupat pun ada lah, kuih-kuih yang lain pun penuh dan meja malam ayam. Tiba-tiba azan maghrib menandakan masuknya waktu solat maghrib dan waktu berbuka puasa bagi polkang saya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua buka puasa. Selalu dia buka puasa dengan apa? Tamar sebiji, ayam kecawan. Dia pun beri semayang. Malam tu dah ada, malam raya dah. Dia tunggu pukul 8. Siapa dia tunggu pukul 8? Sebab dia nak dengar pengisytiharan daripada penyimpan besar mohor Raja-Raja mulai. Esok jadi raya, kata dia raya. Tempat pukul 8 dia berada siap depan balik syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah dengan ini penyimpan besar mohor Raja-Raja Melayu mengisytiharkan bahwa anak bulan Syawal telah pun kelihatan di beberapa tempat, maka esok jatuh satu Syawal. Diucapkan selamat menyambut Idul Fitri Anwar minal aidin wal faizin. Sekian untuk makluman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kata ayah, di lepuh-lepuh raya, di balai-balai raya, di jalan-jalan raya, di banglo-banglo, di villa-villa, di rumah-rumah besar, di rumah-rumah kampung, di rumah-rumah dalam pekan dan bandar, di istana-istana, di mana-mana saja akan kedengaran suara takbir dan tahmid membesar dan memuji Allah. Takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Takbir apa? Baik, ini tuan-tuan tak ikut. Kalau tuan-tuan sambut takbir tadi, dia kata harau pada Ustaz Sobri. Ajaran yang buat pula ni, 20 Syawal tu takbir raya. Malam tu kita pun semayang maghrib lewat. Kadang-kadang kaum muslimat maghrib pun tak ada sedang-sedang wajan insyaAllah. Alam aja. Tak main masjid dah. Nak main buat apa masjid, tarawih tak ada. Maka
masjid pun mula sunyi. Bersama-sama dengan syaitan dilepas. Syaitan yang dibelenggu sepanjang bulan Ramadan dilepas. Dia berkelewat payuh. Dia berkelewat. Bahasa cakap tu pun dia berkelewat. Oh, Masya Allah. Maka kita pun tak naik masjid dan berlendu. Malam yang cukup-cukup makbul doa. Malam raya. Bukan malam Lailatul Qadar saja. Bukan malam Jumaat saja. Antara masa dan malam yang amat-amat makbul doa, malam Aidil Fitri. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis baginda, Nabi bersabda, khamsu layalin lima malam la turaddu fi inna da'wah, yang tidak ditolak pada lima malam tersebut. Apa dia? Malam apa? Malam pertama, malam yang tak ditolak doa, yang malam makbul doa, kata Nabi, awal laylatin min rajabah. Malam pertama daripada bulan Rajab. Lepas dah. Yang kedua, wa laylatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, wa laylatul Jum'ah, malam Jum'ah. Keempat dan kelima, walailata, dan dua malam. Malam apa? Aidil Fitri wa Aidil Adha. Malam Aidil Fitri dan malam Aidil Adha. Dua malam itu malam yang teramat-amat makbul. Makcik-makcikku, bapa-bapaku, abang-abang, adik-adik dan anak-anakku sekalian, mari kita pakat-pakat bayang balik. Malam raya pertama baru ni, banyak mana doa kita. Ada dari antara kita yang semayang sunat khusus solat hajat untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah pada malam tersebut, malam makbul doa. Kalau kita tak buat, makna rugilah kita. Maka jangan lupa malam Aidil Adha akan datang, jangan lupa untuk buat doa dan solat hajat, doa banyak-banyak. Doa. Doa bagi kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Doa supaya Allah Ta'ala tak pesongkan hati kita yang telah diberikan hidayah ataupun petunjuknya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Doa Al-Quran ayat 8 Ali Imran. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati-hati kami, بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا, selepas daripada engkau telah memberi hidayah. Kita ni dah dapat hidayah lah. Alhamdulillah, hidayah Islam. Orang lain yang dapat Islam bukan senang. Kita lahir-lahir ke alam dunia, lahir daripada rahim seorang ibu yang beragama Islam. Mempunyai seorang bapa juga yang beragama Islam. Datuk, nenek, moyang kita, keturunan kita, orang-orang Islam. Dan Allah telah memberi hidayah kepada kita, berdoa supaya Allah dengan pesongkan hati kita. Doa tu Allah Ta'ala rakam. Pentingnya doa tu rakam dalam Quran terus. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaytana, selepas daripada engkau memberi petunjuk kepada kami. Kita dah dapat petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan anugerahkan kepada kami daripada sisimu rahmah. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pemberi rahmat. Maka Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita.
dengan rahmat Allah pada malam ini kita berkumpul di rumah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rahmat ke kita, kita tak nampak. Walaupun kita ada kereta besar, walaupun kita ada kenderaan mewah, bahkan ada di antara penduduk-penduduk Kuala Kangsar ni yang ada pemandu peribadi, tak ada sampai ke masjid sebab tak dapat rahmat Allah. Jadi kita bersyukur dapat rahmat Allah. Jadi balik saya buka Quran, buka surah Ali Imran ayat 8, iaitu doa yang saya bacakan tadi. Kalau pakcik-pakcik rasa payah sangat, saya ambil doa Rabbana. Dalam buku kecil doa Rabbana ini ada saya muatkan antara 20 doa Rabbana dalam Quran, doa yang dibacakan tadi di belakang itu. Tak banyak dah, cuma tinggal dalam 300 naskah saja. Kalau main malam ini 500, seorang satu pun tak dapat. Siapa yang dan ambil, siapa yang tak dan dia dapat dah bulan lepas, tolong balik tengok doa itu. Okey, iman kita bertambah dan iman kita berkurang, bertambah dengan amalan-amalan kita, amalan soleh kita, dan iman kita berkurang sebab berkurangnya amal soleh kita, dan terkadang-kala sebab kita melakukan dosa. Terkadang-kala sebab kita melakukan dosa. Mari kita muhasabah tengok iman kita Ramadan dulu dengan sekarang, bertambah ke berkurang? Compare, buat comparison kerajinan kita, kesungguhan kita baca Quran dalam bulan Ramadan, adakah berkekalan sampai hari ini 20 Syawal? Yang kita bimbang, yang kita takut, iman kita menurun sebab Ramadan kajian baca Quran semenjak malam pertama Idul Fitri baru ini sampailah hari ini hari Jumaat 20 Syawal, belum lagi kita memegang, belum lagi kita menjamah, belum lagi kita menyentuh, belum lagi kita menyelak, bahkan merenung ayat Allah, lantas belum lagi membaca Al-Quranul Karim. Menyebabkan iman kita bertambah atau berkurang? Sudah pasti menyebabkan iman kita berkurang. Maka mari sama-sama kita kembali balik kepada Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Kita terus kata orang, saya ajak kita muhasabah diri kita, termasuk saya yang duduk ceramah ni, saya duduk ingat kat diri saya. Engkau wahai Sobri yang duduk ajak orang baca Quran, hari ni engkau baca ke tak baca Quran? Malam tadi satu Malaysia baca Yasin, kau baca ke tak baca Yasin malam tadi? Baca Yasin. Walaupun di sana ada orang mengatakan baca Yasin malam Jumaat bila Allah. Pakcik jangan duduk layan dengan buah-buah tu. Tidak ada satu hadis Nabi SAW panjang atau pendek yang mengharamkan baca Yasin malam Jumaat. Begitu juga kita orang beriman ini, bagi naik iman kita kena rajin di kubur. Di kubur dia tak kira hari apa, hari Jumaat pun boleh pergi, hari Sabtu pun boleh pergi, hari Ahad pun boleh pergi, hari Raya Haji pun boleh pergi, hari Raya Puasa pun boleh pergi. Dekat-dekat nak raya baru ni, dia faham seminggu dia berkeluar dalam apa, Facebook kata siapa pergi ziarah kubur hari raya bidah, buat benda bidah sesat, sesat masuk neraka. Pakcik-pakcik pergi dah kubur raya baru ni, pergi tak ada masalah. Sebab kita jumpa hadis Nabi kita, zurul kubur, ziarahlah oleh kamu semua akan kubur. Fa innahu tuzakhidu fi ad-dunya wa tuzakkiru al-maut. Ziarahlah oleh kamu akan kubur. Orang yang belajar bahasa Arab dia dengar perkataan zuru, dia faham zara fi'l madhi past tense, yazuru fi'l mudhari present tense, zur fi'l amr ziarah
olehmu. Nabi suruh ziarah. Jadi kita kena faham juga pasal Arab. Kalau kita tak faham pasal Arab, pokok Wahabi ni kena kita punya. Zurul kubur, ziarahlah oleh kamu akan kubur. Sebab dengan kamu ziarah kubur boleh menyebabkan kamu jadi orang yang zuhud terhadap dunia dan menyebabkan kamu mengingati mati. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Aksiru min zikri hadhim al-lazzah. Perbanyakkan oleh kamu semua mengingati perkara yang boleh membinasakan kelazatan-kelazatan. Apa dia? Perkara yang boleh membinasakan kelazatan yang banyak-banyak oleh kamu ingat mati. Untuk membolehkan kita banyak ingat mati, antaranya dengan cara kita rajin pikubuk. Tapi pikubuk, ada pula buat alasan pergi kubur hari raya menyebabkan orang jadi sedih dan kena raya kena seronok sahaja. Dan lagi pula alasan mereka kena hari raya orang pergi kubur pakai baju warna-warni. Apa salah pakai baju warna-warni? Saya malam ni pakai baju warna putih. Abang kita pakai baju hijau. Pakcik kita pakai baju purple 355. Ayahnya Haji Mahyudin kita baju color baru. Purple juga sikit-sikit. Merah. Bahkan kalau pakcik baca dalam sejarah, dalam kita mengkisahkan tentang Nabi SAW. Satu hari Nabi naik atas mimbar. Hari raya, dia pakai baju warna merah. Dia naik atas mimbar. Dia buat apa atas mimbar? Dia khutbah raya. Pakai jubah warna merah. Masya Allah. Maknanya boleh ke tak dia pakai baju warna merah? Boleh lah Nabi nak atas mimbar pun pakai baju warna merah. Pakcik nak pakai color apa? Pakai color hijau? Silakan. Nak pakai color oren? Silakan. Pakai baju warna oren. Jangan masuk parti oren. Itu saya pesan jangan. Pola kansa ni yang menyebabkan dalam pilihan orang kecil yang lalu menyekat kemarahan calon daripada parti Islam ke parlimen ialah parti Oren yang bergabung dengan golongan kufar. Antara sebab musabab calon Hizbul Islam tidak dapat marah ke parlimen, maka ini merupakan satu dosa yang besar. Saya pesan kepada teman-teman, rakan-rakan, kawan-kawan kita yang telah terpesok. Batu kita kena rajin baca doa tadi. Rabbana, Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Takut jadi minum, terpesok. Allah Ta'ala bagi hidayah, elok dah. Dalam perjuangan Islam untuk guru lama dah, Masya Allah, terpesok. Ini bukan nak cerita bab politik Malaysia, raya. Bukan nak cerita bab politik, tapi nak cerita bab agama. Agama Islam merangkumi semua aspek kehidupan manusia, hatta dalam aspek politik. Maka saya setuju sebahagian daripada ajaran yang ada dalam ajaran Islam. Ni raya. Lepas raya haji, lepas raya puasa, raya apa pula? Raya haji. Lepas tu apa lagi? Pilihan raya. Raya ke tak raya? Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca tutup guru para alim ulama. Apapun dia tak tinggal perjuangan Islam. Dia bimbang, dia takut. Dia takut. Saya pun amat takut. Takut last-last minute. Last quarters akhirnya kita. Sampai separuh masa terakhir dari umur kita. Tiba-tiba dipesongkan hati kita. Tinggal perjuangan Islam. Na'udzubillahimin. Zahid. Masuk waktu biar bahawa.
Berapa minit lagi? Dia punya tet. InsyaAllah saya dapat syarat kepada Tuan Imam tadi. Dia kata masuk waktu kita berhenti Ustaz malam ni sebab malam ni ada jamuan raya. InsyaAllah. Dan pagi esok kuliah saya di Obuliah terpaksa ditangguhkan kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Malam ni saya kena balik juga. Malam ni saya kena balik juga sebab isu ada satu program besar di tempat Mahkamah Al-Islamiyah. Sidang muslimin dan muslimat rahimakumullah, iman kita mula menurun sebab kita dah mula jauh dengan Quran, mula dengan Quran. Saya nak tutup majlis ilmu pada malam ini dengan aduan Rasulullah. Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang Allah Taala rakam dalam Quran, wa qala ar-rasulu ya rab inna qaumi taqadhu hadha al-qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, dan berkatalah oleh ar-rasul, siapakah ar-rasul di sini? Ar-rasul di sini ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, saya lupa tahun yang lalu, ya Rab, wahai Tuhanku, inna qaumi taqadhu hadha al-qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku ataupun sesungguhnya umatku wahai Tuhanku, ittakhadhu, menjadikan hadha al-Quran, Al-Quran ini, mahjura, sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka. Aduan Nabi 1400 tahun yang lalu menggambarkan pada masa akan datang umat baginda akan meninggalkan Al-Quran, meninggal belajar Quran, meninggal memahami Quran, meninggal mengkaji Quran, meninggal untuk memahami hukum hakam Quran, bahkan meninggal pelaksanaan hukum hakam Allah yang ada dalam Al-Quran. Siapakah golongan itu? Apakah kita? Apakah saya? Apakah ibu-ibu di belakang sana? Apakah bapak-bapak di hadapan ini? Apakah saudara-saudara semua? Apakah kita termasuk dalam golongan orang yang diadu oleh dunia besar Muhammad SAW kepada Allah, inna qaum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaum aku, umat aku, menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka. Jangan membiarkan diri kita tergolong dalam golongan orang yang digolong dalam golongan orang-orang meninggalkan Al-Quran. Sebaliknya kita berdoa dan terus berdoa, bermunajat dan terus bermunajat agar Allah menggolongkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang menjadi pencinta Al-Quran dan orang yang berjuang untuk melaksanakan hukum hakam Allah yang Al-Quran di atas bumi negara tercinta Malaysia ini, insyaAllah. Akhir kata, ayo wahai pencinta-pencinta Islam, pencinta-pencinta Al-Quran, pencinta-pencinta Rasulullah, pencinta-pencinta Allah, untuk kita menyatakan kesediaan kita, kesanggupan kita untuk berjuang dan terus berjuang, berjihad dan terus berjihad, sehingga Al-Quran dan hukum hakamnya akan dapat dimartabatkan di bumi Malaysia tercinta ini dengan sama-sama kita melakukan kalimat takbir sebanyak 3 kali berturut-turut dengan nada suara yang paling bergemuruh pada malam ini, insyaAllah. Takbir, takbir, takbir. Selamat menyambut Idul Fitri Al-Mubarak minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.